pagi. Jadi sekarang ini jam berapa ini? Jam 6. Yeay, oh my god. Dan gua hari ini wisuda jam 8 pagi. Cari, ya sana. Dan hari ini gua make up ditemenin oleh kalian. Yeay. Halo, selamat pagi. Dari Kuningan loh kesini. Sampai juga. Jadi ini base-nya udah. Base-nya udah ya kan, lagi mau pakai apa nih? Lagi mau bikin bulu mata palsu. Apa ini Guntur ngintip-ngintip? Mau belajar juga kali dia. Ya, kalian harus lihat ini alat-alatnya banyak banget. Ini lucu-lucu banget nih. Ya. Ini kita bisa bikin smoky, jadi makeupnya dari light, light smoky, coklat, brown, terus kita malamnya bisa bikin dark smoky. Dark smoky juga ini sih. Bisa kayak garden gitu loh, koktail sore gitu, itu lucu banget. Ada ya warna-warna pink sunset gitulah. Jadi moodnya akan beda-beda sih. Sebenarnya kalau misalnya makeup gitu nggak perlu yang high brand atau kayak gimana. Jadi yang penting gimana cara kalian mengaplikasikannya aja ke muka gitu sih, ya nggak kalian? Betul. Ini tips dari aku kalau buat milih foundation. Biasanya kamu beneran kalau foundation jangan, bukan aku bilang nggak percaya sama mbaknya yang jaga. Nomornya 15, 17 apa berapa gitu. Tapi kamu harus coba dulu. Itu emang harus ekstra hati-hati. Jadi kamu harus coba. Kamu puterin dulu, abis kamu pakai kamu puterin mall, udah sejaman gitu ngeresap, baru kamu tahu itu foundation cocok nggak sama kamu. Gila, ternyata gitu guys. Jadi selama ini gue tuh salah yang namanya pilih foundation. Kalau pilih foundation itu kalau kata-kata mbak di counter gitu kan kayak, pilihnya yang lebih terang gitu biar lebih cerah kayak gitu kan. Dan akhirnya pas kalian sampai di rumah kalian pakai dan itu malah bikin muka kalian kayak topeng sih. Wow. Guys, yang nggak ketolong dari gue cuma pipinya dong. Enggak, udah di shading. Halo guys, jadi aku udah selesai make up, rambut juga udah beres. Thank you kalian sekali lagi. Thank you. Ini lighting background apa? Background ini kayak background foto ya. Segini. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Kita yeah. Spear Congrats buat udah wisuda. Pasti senang banget. Senang sih. Semoga sesuai dengan cita-citanya. Amin, amin. Semoga happy. Okay, thank you kalian. See you next time ya. Oke. Okay. Sekarang aku bakal ganti baju kebaya dulu, terus baru nanti kita langsung ke tempat kuliah aku. Oke, okay, guys? Ini pas jam 7 loh. Iya. Pas ya. Untuk kita enggak telat. Ya, halo guys. Jadi sekarang kita udah TW ke PH. Jadi aku udah mau wisuda. Yeay. Thank you betul udah nganterin. Jadi dari tadi pagi dia udah standby di rumah gua untuk temenin gua nge-vlog. Udah deh yang nganterin gua ke PH. Thank you Guntur, thank you Mas Guntur. Oh guys, jadi gua udah sampai di PH. Jadi sekarang ini udah banyak banget nih dengan bokap gue. Oke guys, jadi ini sekarang lagi di kanan dulu. Ya, gimana nih? Ya, di kanan dulu. Ini di kanan. Jadi nanti kalau dari sudah di kiri deh. Oke, kita tunggu sampai ini ya di kiri ya. Jangan kebalik lu naik. Guys, ini hari pertama gue dapet juga. Liver gue tuh lagi sakit banget. Terus tadi cuma baru makan bihun doang. Tidur baru sejam. Stress guys. Sakit. Gue udah harus masuk. Udah masuk ke dalam, oke? Okay? Masuk dulu ya guys. Gak ada apa-apa. So guys, jadi gue udah duduk dan bisa lihat tempat duduk yang gue dapet tuh lumayan enak di tengah dan langsung lihat si Pau-Pau. Jadi kita lihat aja kayak gimana dia. Gistia Magdalena, Robert Yaman,
Brandy Valerie Kilapo. Oh guys, jadi Aeon, Ratu dan Mamun udah datang lagi tunggu di bawah. Yo. Kita udah tunggu lama banget. Salah tempat. Dan sekarang udah jam berapa? Sekarang udah jam 1:30. Gue dari sini dari jam 8. Ternyata lama ya. Taruh lagi di atas ya. Bisa. Udah kok. Ada. Ada dua lagi. Yang bentar lagi lah, ada lagi. Eh, bunga orang. Bunga orang. Atas kelulusannya. Angkatan berapa, Pak? 2010. Kenapa belum wisudanya baru hari ini? Aduh, ini wisudanya juga bohong-bohong. Ya. Iya, lucu banget itu. Sosit dong. Thank you. Halo guys, jadi kenalin cewek baru Reja. Hey. Cewek baru Aeon. Aduh, ini malu-malu. Masih baru ya. Masih merah. Malu, masih baru di depan kamera. Nanti ditunjukin dulu. Tutup dulu lo. Oke. Guys, ini salah satu teman gua. Dan ternyata dia IP-nya 2,1 guys. Oh my god. 7. Iya, gua cuma lupa doang. Lagi malas. Iya, sorry. Yang sini. Nih, yuk sekarang kita ke depan katanya. Oh, dari LDP ada hadiah lagi. Oh my god. Jadi ini dia apa namanya? Bunga apa sih namanya? Ini bunga papan. Bunga papan dari LDP. Yeay. Oh my god. Oke guys, karena baterai kamera gua habis, jadi gua lanjutin pakai HP. Makanya udah kita udah tutupin jalan. Ayo yuk kita foto rame-rame yuk guys. Jongkok ya, yang di depan ini jongkok. Ayo, yeay. Selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru. Setelah ini dia harus punya anak, mau tidak mau. Sukses si Papa, semoga cepat dapat kerjaan. Semoga cepat banyak di hire perusahaan. Kalau mau bikin rumah boleh pakai jasa Pau-Pau. Iya. Miss aku trauma. Jadi setelah ini target hidupnya Pau-Pau apa buat kedepannya 5 tahun lagi? Tadi ketemu anaknya Fandi lucu banget. Iya. Anaknya Fandi. Dicuekin jahat. Oh ya? Lucu banget. Gue dicuekin. Padahal gue mau memberi target buat hidupnya untuk punya anak. Lebih baik Eja dulu yang punya. Kan udah ada pacarnya. Hanya pacarnya kapan mau punya anak? Kan ini pacar lama. Kalian nggak mau lihat pacar baru aku sekarang? Nanti di official. Pacar baru aku sekarang ini. Ini pacar gue. Kesan gue. Diomelin Jenny lo gila. Oh, mukanya pendatar. Enggak, ini pacar baru aku. Ini pacar barunya Jen. Jadi baru jadian ya minggu kemarin itu Reja sama Chelsea dan Monique sama Apple. Monique sama aku ya Reja. Udah capek banget lihat gue sampai ngeker. Gak apa, yang penting udah lulus kan, oke? Okay. Hey, kalian parkir mana? Hah? Parkir mana kalian? Di belakang gue. Belakang situ? Iya. Oke, okay, gue di situ, kita bisa berarti ya. Dadah. Bye.